kesempatan yang mau berangkat bareng saya sama Rizky Bila. Ya, besok masih ada ya. Kalau misalnya mau kita satu pesawat. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kabar tentang Lesti Bilar yang akan segera terbang menuju Pulau Dewata Bali tentu membuat kita rekreasi. Ya, kita tentunya bertanya-tanya, selain acara memperkuat timnya Avenger, apa yang direncanakan oleh Bang B hingga mengajak sang kekasih? Mengingat beberapa waktu lalu Rizky Billar sudah go public dan menyebut bahwa Lesti Kejora adalah pasangan hidupnya Hinata Naruto. Ya, Rizky Billar diketahui mengidolakan sosok anime. Bintang anime Naruto dan Hinata adalah pasangan hidupnya. Dan hal itu menandakan bahwa Lesti yang ia anggap sebagai Hinatanya adalah pengejawantahan. Bahwa Lesti adalah pasangan hidupnya yang ia pilih. Apalagi pada postingan sebelumnya di feed Instagram Billar, Adi Sky mempertanyakan kembali apa yang diunggah sahabatnya itu, mempertanyakan apa yang insya Allah terlontar dari sampaian dan candaan Billar pada sahabat Tio Gestriknya itu, yakni apa jadi tahun 2021. Lalu kalian pun akan bertanya-tanya lagi guys, ya apa hubungannya dengan dia ke Bali? Karena sepertinya Bali memang unik, asik untuk berhoneymoon ria sepertinya. Apakah Lesti dan Billar akan mencari lokasi atau tempat yang nantinya pas dan bagus ketika mereka akan berlibur honeymoon di Bali? Ya, apakah seperti itu kenyataannya atau bagaimana kira-kira? Benarkah selain skedul Avenger itu, Rizky Billar dan Lesti lagi mencari tempat untuk melakukan yang namanya bulan madu seperti apa? Dan ya, seperti apa Halilintar dan Aurel yang sudah terbang duluan ke Bali sebagai pasangan sejoli yang sama-sama dimabuk cinta. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Apakah benar yang demikian? Jadi tolong kalian komentar. Selain acara dan skedul Avenger, Lesti dan Billar apa punya rencana tersebut? Silakan kalian komentar di bawah. Jangan lupa juga like, share video ini tentunya agar kita sama-sama bisa merasakan kegemoyan keuangan dari hubungan mereka berdua. Tentunya hanya di channel kesayangan kita ini guys ya. Oke, jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.